harus cepat direalisasikan. Itu sudah ada anggarannya sendiri khusus untuk COVID. Yang 140 miliar itu, Mbak? 140 miliar, 75 itu untuk nakes. Berarti bisa tapi, diambil sebenarnya ya itu ya? Ya, tapi ini masih digodok kembali karena data yang dari puskesmas, RSUD belum masuk di dinas kesehatan. Harus masuk semua, Mbak ya? Masuk. Yang kemarin diusulkan oleh dinas kesehatan yang anggaran 75 miliar itu belum final. Apakah dia kinerja-kinerja sesuai dengan masing-masing? Jika memang nantinya sudah, Mbak ya, sudah valid ya, kayak tabayanan beaders, Pemda sendiri sanggup nggak untuk membiayai mereka, Mbak? Insya Allah sanggup. Sanggup dan ya? Harus sanggup. Oke, siap. Berarti tetap diambilnya dari refocusing itu ya? Refocusing, dan ini nanti ada beberapa yang dibicarakan, ada potongan untuk dari BLUD maupun RSUD. Di tahun 2021 ini kan masih proses, kan? Jadi sebenarnya kan ini 75 itu kan satu angka yang untuk di tahun 2020 yang sudah jelas pasti, itu di angka 31. Kemudian 44 sekian itu kan estimasi kami. Kenapa kami harus mengestimasi? Karena estimasi ini juga bukan awalan. Dasarnya adalah angka kejadian di tahun 2020, gitu kan? Karena faktanya sampai sekarang masih berlangsung, gitu kan? Nah, sehingga dalam diskusi ini, meskipun ini belum selesai, tapi tadi dari para peserta itu, berarti kalau begitu kita fokuskan penyelesaian di tahun 2020 dulu, yang jelas-jelas sudah bekerja. Jadi tahun 2020 itu kan 31 miliar yang harus dibayarkan, ya kan? Nah, jadi itu yang diskusi kita mencari duit sebesar 31 miliar untuk tahun 2020. Sebagai tunggakan nah, estimasi kemarin. Tahun 2021 itu masih dicarikan. Nanti duitnya dari mana? Nah, kalau untuk yang alokasi dari APBD murni 2021 ini gimana, Pak? Akan digelontorkan semua? Dari ini kan baru ada 15. Ya. Yang sudah pasti baru 15. 10 itu nanti dari apa? Tambahan dari PBB. Ya kan? Tadi ketua banggarnya katanya mungkin sekitar 2 bulanan lagi. Nah, berarti itu 10 25 ya. Iya, jadi 25. Berarti kurang sekitar 6 miliar. 6 miliar. Nah, 6 miliar dari mana? 6 miliar ini nanti masih kita selesaikan, nanti setelah ini ada diskusi lagi. Nah, 6 miliar itu mau dari mana mencarinya?